Halo teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan membuat jumbo clear slime. Pertama yang kita butuhkan adalah clear glue. Saya menggunakan clear glue merek X-Slime karena merek X-Slime ini sangat bagus sekali dibandingkan dengan merek Popinal ya. Untuk merek Popinal dia agak-agak kuning gitu, tapi untuk X-Slime ini sangat bening sekali untuk terlihat nanti di hasil akhirnya ya. Lalu kita tuangkan slime activator ke dalam clear glue-nya, lalu kita aduk sampai semuanya merata, didapat final tekstur. Nah, untuk membuat clear slime ini hanya dibutuhkan dua bahan saja, yaitu clear glue dan slime activator. Jadi kalian bisa sangat mudah membuatnya di rumah sendiri. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Jangan lupa klik tombol like-nya dan share ke teman kalian. Nah, kita sudah mendapatkan final tekstur. Nah, untuk clear slime ini kalian perlu mendiamkannya selama 3-5 hari agar hasilnya benar-benar bening seperti air. Untuk sekarang masih terlihat butek atau putih karena memang seperti itu untuk proses pertama kali pembikinan.
Sekarang kita masukin ke dalam wadah dan tunggu beberapa hari. Dan jadi sudah clear slime kita.